Menyambut satu Ramadhan tahun 1443, keluarga besar sedulur Jokowi gelar doa bersama dan santunan anak yatim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan para tokoh agama Kyai Haji Ustaz Hadali, yang kami hormati Bapak Ketua RW, Ketua RT, Ibu RT, kebetulan Pak Lurah baru membuka acara bersama Pak Camat, mungkin Pak Biro, ada Pak Rudi, tadi ada Ketua Pengawas, Pak Basuki, Prof. Basuki, ada Pak Dr. RT, dan juga ada Kepala Penelitian Pasca, ada Pak Renggi, kemudian ada Pendana Yayasan, Ibu Kristiatin, kemudian ada sehingga pada siang hari ini kita bersama hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama, yaitu dalam acara doa bersama dan santunan yatim dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Membuat Prof. Sunarto, silakan tolong di itu Pak Sunarto. Di depan Prof, silakan Prof. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa tradisi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan itu kita lakukan sudah bertahun-tahun, karena memang ini merupakan ajaran dari orang tua saya. Bahkan kalau di kampung itu kami sebelum puasa menghabiskan kesenangan itu menanggap layang. Di tempat saya itu sudah 40 kali menanggap layang bapak saya itu dalam rangka menyambut puasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam tradisi ini tentunya sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alisiddi wa tibuakam. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah, selamat dan salam sampaikan kepada